atas nama TSS alias S merupakan narapidana di Rutan kelas 2 Dumai dalam perkara penyelundupan orang tahun 2016 terhadap PMI yang sudah kita amankan, dan kita berlakukan protokol kesehatan terhadap mereka. Kita pulangkan mereka dan berkoordinasi dengan gugus tugas daerah lain untuk kita pulangkan melalui mekanisme protokol kesehatan. Kita tanyakan juga, karena kita sudah BAP mereka, range-nya antara 1.200 sampai dengan 1.400 ringgit. Ada pertanyaan lain? Hanya sampai Dumai itu, Pak? Ini sindikat atau gimana? Ya, betul. Tadi kan seperti saya bilang, ini jaringan. Ya, yang pertama Herman yang merekrut dari dia posisinya ada di Medan, yang merekrut beberapa orang PMI yang ada di Malaysia, kemudian menghubungi jaringan yang ada di sini untuk menyiapkan kendaraan, speed, ABK, dan tekong. Pemeriksaan sudah 3 kali, ya. Tapi akan kita kembangkan apakah terkait dengan masuknya beberapa PMI yang pernah kita amankan, atau mungkin malah yang ada yang kita tidak amankan, kita akan dalami lagi dalam pemeriksaan. Tapi sudah diakui 3 kali, ya, dalam kondisi corona ini. Nah, kita komunikasi yang mereka lakukan melalui handphone. Makanya kami sudah berkoordinasi dengan pihak Rutan untuk bisa dilakukan pengecekan kembali di dalam Rutan. Artinya S ini memiliki handphone di dalam Rutan. Komunikasi mereka